kami akan membawakan suatu kisah di mana seorang ibu yang sedang koma mengalirkan air mata apabila anak yang dilahirkan dalam keadaan koma itu menyentuhnya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan tekan butang loceng untuk mendapatkan info-info terkini dan video-video terkini daripada kami. Jaidah Nordin, 43 tahun, seorang pegawai kerajaan yang sedang mengandung anak yang pertama dipercayai dipukul oleh suaminya sehingga koma. Beliau koma di hospital dan baru saja melahirkan anak yang pertama itu melalui kaedah pembedahan. Apa yang menyayatkan hati dan menyedihkan ialah apabila anaknya itu menyentuhnya buat kali pertama semalam, beliau seolah-olah mengalirkan air mata walaupun pada keadaan beliau tidak sedarkan diri. Itu yang diceritakan oleh adik Jahidah, iaitu Fazariah Nordin, 38 tahun. Jahidah telah melahirkan anaknya itu pada 30 November lalu di Hospital Tuanku Jaafar, Serpan. Dan semalam, Jahidah telah dibenarkan pulang dan ianya dijaga oleh adiknya seorang lagi, iaitu Faziah Nordin di Seremban. Harian Metro pada Mei lalu melaporkan penjawat awam berusia 43 tahun itu yang bertugas di sebuah jabatan kerajaan di Johor dikejarkan ke Hospital Sultanah Aminah HSC Johor Bahru selepas dicari dicederakan suaminya pada 4 Mei lalu. Kita mengharapkan suami kepada Juhaidah ini dihukum dengan setimpal di atas kesalahan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami ke atas isterinya. Suami sepatutnya menjadi pembela dan juga penjaga isteri, bukan pemukul isteri. Antara yang banyak berlaku dalam masyarakat kita lah, khususnya kes-kes rumah tangga, yang paling utama, yang paling banyak sekali adalah kisah suami memukul isteri. Dia adalah satu perkara yang sangat menyedihkan dan paling sedih sekali. Ada isteri yang bertahun-tahun dipukul, dibelasah, disepak, terajang dan sebagainya, tetapi isteri itu tetap menjadi orang yang paling setia dalam rumah tangga, mempertahankan rumah tangga dia. Malah ketika suaminya ditangkap pun, dia masih lagi tak mengaku yang suaminya itu salah dan dia berharap suami dia pun akan jadi baik. Allah, Rasulullah sangat mencela kepada suami-suami yang memukul isteri, yang tidak menjaga isteri, yang tidak bertanggungjawab. Dan perbuatan-perbuatan begini, Allah memang akan bagi kat dunia, Allah akan balas kat dunia, dekat akhirat lebih-lebih lagi. Maka kalau kalian adalah seorang suami, tolonglah. Rasulullah memberitahu, kalaulah antara memukul isteri dan memulangkan isteri itu kepada keluarga, maka pulangkanlah isteri itu kepada keluarga. Kalau kita dah tak larat nak jaga dia, kalau kita dah tak tahan dengan sikap dia, kalau kita dah tak boleh dah dengan dia, maka kita tak perlu pukul pun dia. Cukuplah untuk kita pulangkan dia kepada keluarga. Laporkan kejadian de isteri ke talian lo yang tertera di dalam video. Jumpa lagi.